Halo semuanya, hari ini aku akan berbagi video membuat menu sarapan simple, yaitu roti goreng isi mozzarella. Langsung saja, tonton terus video ini sampai habis. Langkah pertama, siapkan roti tawar tanpa kulit. Kemudian, kita pipihkan dengan alat rolling sampai benar-benar pipih. Nah, hasilnya seperti ini ya. Kemudian, kita potong-potong keju mozzarellanya. Selanjutnya kita isikan keju mozzarellanya ke dalam roti yang sudah kita pipihkan tadi. Lalu tambahkan saus tomat dan saus sambal secukupnya. Lalu kita lipat. Melipatnya bisa bentuk segitiga seperti ini, bisa juga berbentuk persegi panjang ya. Kemudian bantu tutup pinggirannya dengan bantuan garpu. Nah, kita tekan-tekan seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita pecahkan telur. Kemudian kita kocok lepas. Kemudian siapkan tepung rotinya, bisa pakai tepung roti putih, bisa juga pakai tepung roti kuning. Kemudian kita celupkan rotinya ke dalam telur. Lalu kita balurkan dengan tepung roti. Selanjutnya kita goreng sampai matang. Kita pakai api kecil aja teman-teman, karena kalau kita pakai api besar nanti dia akan cepat gosong. Nah, ini sudah matang, kita angkat dan kita tiriskan. Terakhir tinggal kita taruh di piring saji. Coba kita belah tengahnya. Nah, ini teman-teman ya, kelihatan kejunya. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.